Okay, geng. Ito kasamatan nga pwede puluhan nga po ito. Gwati nga ito kasamatan nga ba? Di ba? Ampe sa pulas ito nga ha. Tagubulan nga sa tagwa ta update video-video ba? Okay, ito hari ini ya. Untuk hari ini saya akan menggunakan sebuah tega test ya, sebuah produk baru ya. Impact 2 AEG ya. AEG model number FB500RE ya. Oke, Impact 2 ini adalah produk AEG, ini produk dari Jerman ya. Oke, sahabat-sahabat follower, anu apa itu ya. Oke, kita akan tes sebuah drill ya. Pada hari ini kita akan tes sebuah drill Impact Drill AEG FB500RE ya. Berkapasiti watt 500 watt ya. Oke. Drill ni memiliki impact ya. Kita boleh guna untuk menebuk dinding batu ya. Ya, batu merah ke batu putih ke kita boleh gunakan. Dan memang untuk kegiatan rumah memang okey. Untuk kegunaan industri pun tak ada masalah. Kerana barang ni barang kategori apa ni, dia dipakai professional tu lah. Okey geng, kita akan tengok drill ni berhasil geng. Okey geng, kita akan lihat geng apa yang ada di dalam kotak ya geng. Okey, kita dibekalkan dengan handle ya. Kita dibekalkan dengan handle. Okey, kita akan lihat. Dan kita dibekalkan juga dengan pengatur kedalaman. Dan kita ada juga manual ya, manual dan juga warranty ya. Dan kita akan lihat drill ini ya. Okey, saya akan tepikan kotak dulu. Okey geng, kita lihat ya drill ini. Drill ini berkapasiti 500 watt. Memiliki putaran ya. Kita boleh reverse ya. Dan juga di lengkap ya, kita boleh reverse, kita boleh ke depan dan ke belakang ya. Dan kita juga dibekal dengan adjust untuk hammer impact ya. Dan juga drill. Dan juga kita size chart ya, sebanyak 10 mili ya. Dan panjangan kabel anggaran 3 meter ya. Okey geng, kita akan lihat drill ni berhasil ya. Kabel.
Oke, geng, kita kata duel ni dengan saya. Mata duel lah. Mata duel kayu lah. Saiz 25. Kita ada saiz 13. Kita kata dengan mata kipas lah. Saiz 16 dan juga 20 lah. Nah, kita ada 3 saiz lah. Kita akan 4 saiz. Kita akan test lah. Kita akan lihat dua ni berhasil. Okey geng, kita akan test geng untuk motor dua yang pertama. Kita akan test menggunakan saiz 13 mili ya. Oke okay, geng, tak ada masalah geng, kita akan cuba sekali lagi geng. Oke okay, geng, tak ada masalah geng. Oke okay, kita akan tes sekali lagi ya, kita lihat. Oke okay, geng, kita akan cuba dengan size yang lebih besar sikit ya geng. Okey geng, kita kata dengan saiz 25 mili ya geng. Okey geng, tak ada masalah geng. Ok geng, kita test sekali lagi geng dengan saiz 25 mili ya. Ok geng, tak ada masalah geng. Ok geng, lepas ni kita akan test dengan bawah kipas ya. Oke okay, geng. Oke okay, geng, kita akan cuba geng dengan saya. Nampaknya kita akan cuba sekali lagi geng. Tadi masalah geng, kita akan cuba. Kita akan cuba dengan saiz yang lagi besar geng. Okey geng, kita akan test dengan saiz lagi besar geng, macam mana upaya ni geng. Kita kata yang saiz 20 mili. Okey geng, tak ada masalah geng. Kita akan cuba sekali lagi geng. Ha. Oke okay, geng, kita akan cuba test sekali lagi geng. Oke okay, geng, nampaknya tak ada masalah geng. Kita akan cuba dengan beberapa medium lagi. Kita akan cuba dengan untuk menebuk batu ya. Okey geng, kita akan test dengan beberapa
Saiz mata 2-4 kan, kita akan test dengan saiz 6 mili, 8 mili dan 10 mili ya, kita akan test. Okey geng, kita akan test. Kita akan uji keupayaannya. Kita akan mulakan dengan saiz yang paling rendah sekali ya. Okey geng, kita test. Sebelum tu ya, kita kena adjust. Kita kena adjust ya, duri ni dekat hammer ya. Okey geng. Kita adjust dekat hammer ya geng, kita akan test ya. Okey geng, sekali lagi geng, tak ada masalah geng. Okey geng, sekali lagi geng. Okey geng, tak ada masalah geng dengan saya 6 mili, biasa 6 mili ni kita pakai auto bore plug geng. Haa, kalau kita test dengan saiz 8 mili ya. Kita akan test keupayaan mesin ya. Okey guys, sekali lagi ya. Okey geng, tak ada masalah geng, kita akan cuba dengan saiz yang lagi besar ya, 10 mili ya. Mana geng, kalau untuk sahabat-sahabat ya, kalau untuk kerja rumah, untuk apa tak ada masalah ya. Kalau untuk guna untuk rumah, dinding bata merah ke atau bata putih ya. Okey geng, kita nak sekali lagi geng. Tak ada masalah eh, kita boleh gunakan. Okey geng, kita akan cuba dengan satu lagi medium eh, biar kita akan guna. Kita akan test untuk mengikat skru eh. Okey geng, kita akan test beberapa saiz ya. Kita ada rekod 2 inci, kita ada 1 inci dan kita ada setengah inci ya, 1.5 inci. Okey, kita test dengan mata 2 inci ya. Okey geng, tak ada masalah geng. Okey, kita akan cuba sekali lagi. Okey geng, tak ada masalah geng.
Oke kan, kita akan coba dengan size 1,5 inci ya. Oke geng, tak ada masalah geng. Oke geng, tak ada masalah geng. Oke kan, kita akan coba sekali lagi kan. Oke kan, kita akan coba dengan size 1 inci ya. Oke geng, tak ada masalah geng, kita akan coba untuk buka ya. Kita lihat. Oke geng, lagi satu geng untuk kita. Kita boleh mengejar kelajuan dengan menekan lagi dalam, kita tekan. Dia lagi laju ya. Dan juga dilengkapi dengan auto speed ya. Oke geng, kita akan cuba lagi satu video ya. Kita akan test dengan menggunakan si channel lah. Oke geng, kita akan test geng. Kita kata untuk menyet auto scroll si channel ya. Oke geng, sebentar ya. Oke geng, kita akan tes geng. Oke geng, tak ada masalah geng, kita akan cuba sekali lagi geng. Geng, tak ada masalah geng. Kita akan cuba sekali lagi ya. Okey geng, tak ada masalah geng. Kalau yang menggunakan auto kerja yang banyak, okey.
Oke, geng, tak ada masalah, geng. Oke, geng, telah diuji, telah. Oke, geng, nampaknya, geng, drill ini memang sangat power, geng. Sangat bagus, geng. Kapasiti wattnya hanya cuma 500 watt saja. Hanya kalau untuk rumah, tak ada masalah, geng. Nah, harga mesin ni sekitar dalam 190 ke 250, geng, bergantung kepada kedai yang menjual, geng. Nah. Okey, geng, semoga bermanfaat, ya. Okey, saya nak ucapkan juga selamat tahun baru, kepada follower Anwar Portal, sebab hampir 2 bulan, saya tak mengupdate video baru, kali ini saya akan update video baru, Okey, geng, assalamualaikum, geng, kita jumpa lagi.